tugas dan tanggung jawab saudara adalah melayani, membina, dan membimbing para penyandang disabilitas intelektual dalam pemenuhan hak asasi manusia mereka sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, spesial ini. 2. Tugas dan tanggung jawab saudara dilandaskan penyandang disabilitas intelektual serta berbasis pada keluarga. Berdasarkan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Sopinah tahun 2019 serta musyawarah nasional Munas Sopinah ke-6 tahun Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.